Ustaz, apa boleh kita menantang bermubahalah kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa demo itu haram? Boleh. Siapa yang mau nantang mubahalah, tantanglah. Kalau boleh, saya ingin menantang ustaz-ustaz salafi yang mengatakan bahwa demo itu haram. Buatlah kalau mau buat. Ustaz, kenapa tak nantang? Saya tak nantang aja, udah dicaci makinya habis-habisan di Facebook. Maka Facebook saya up. Saya tahan. Jamaah saya tengok emosi mengamuk. Ada yang mengirim gambar keluar asap dari hidung. Nah, ini jamaah ini lama-lama bisa habis energi mereka. Saya up aja. Hampir tiap hari ada terus caci maki. Belum saya tantang mubahalah lagi. Berdosakah saya bila menantang pendapat guru-guru saya yang seolah-olah selalu menyudutkan kelompok lain? Karena saya juga tidak sebentar mengikuti kajian-kajian jamaah yang mengaku paling salaf, Pak Ustaz. Tentu billati ya ahsan. Saya tak ingin menjadi provokator, Ustaz Somad itu provokator, dengan cara yang baik. Billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apakah saya termasuk mutus silaturahim jika memutuskan keluar dari kajian? Karena semenjak kajian demo kemarin, saya semakin merasa telah salah masuk jamaah, terkesan melemahkan Pak pembela Quran dan Islam. Saya semakin ragu. Tidak semua salafi menolak demo, menolak, jangan kata demo, menolak aksi damai. Ustadz Ja'far Umar Talib dari Jogja, malah dia mau ngajak. Ayo, kata dia. Malah dia membuat tulisan. Tulisan dikirim oleh Ustadz Maher At-Tuailibi dari Bogor. Ustadz Maher At-Tuailibi salafi, tapi dengan saya WA tak pernah putus. Dia kirim terus. Nih, apa tulisan Ustadz Umar Ja'far Umar Talib? Apa kata beliau? Hai dokter pengecut. Dia menyindir dokter yang melarang unjuk aksi damai. Dia tulis, hai dokter pengecut, kalian mesti amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz Ja'far Umar Talib itu salafi. Ini jangan pukul rata sweeping semua. Makanya Ustaz Abdul Husain Maher Tuailibi salafi dari Bogor mengatakan, Ustaz Habib Rizik, janganlah kami pukul rata semua, karena tak semua dari kami ini, banyak juga di antara kami yang ikut keturun ke jalan Ustaz, tapi Syiah tak ada. Harus berimbang penilaiannya. Ini jangan sampai kita condong ke sebelah. Apakah saya perlu bertaubat dan syahadat ulang? Karena kajian mereka mengajarkan Allah berada di atas aras. Mereka menuduh akidah Asy'ari sesat. Bahwa dia menuduh Asy'ari sesat, itu urusan dia di hadapan Allah. Nanti malu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Bahwa mengatakan Allah duduk di atas aras, kalau mengatakan Allah duduk di atas aras, betul-betul Allah duduk di atas aras, orang itu kafir. Kafir. Tapi apa iya salafi itu mengatakan Allah duduk di atas aras? Itu mesti diteliti lagi. Karena kalau dibaca detail betul, pernah Syekh Ramadan Al-Buti diminta persaksiannya. Al-Buti, coba katakan bahwa salafi mengatakan Tuhan duduk di atas aras. Ternyata tak begitu. Allah duduk di atas aras bila takyif. Tak boleh dibayangkan bagaimana. Sebetulnya dia pakai takwil juga. Namanya takwil setengah hati. Pakai takwil juga. Allah duduk di atas aras, tapi kita tak tahu macam mana duduknya. Begitu. Ujungnya itu jangan dipotong. Ini sekarang sedang bersetuju dua lokte harus nyadar nih. Jangan kena condong ori. Mereka mengatakan Allah duduk di atas aras. Mas, tengok. Allah duduk di atas aras bila takyif. Tak dapat diketahui macam mana. Sebetulnya dia takwil juga. Takwil setengahnya. Saya merasa salafi itu terpecah ajaran-ajarannya kadang antara ustaz satu dengan ustaz yang lain. Ikut ustaz ini, ikut ustaz ini, ikut ustaz ini. Banyak, macam-macam. Ada yang ikut Wahdah Islamiyah, ada yang ikut Majelis Mujahidin, ada yang ikut ini, ada yang ikut geng-geng Roja, ada yang geng Lukman Ba'abduh yang paling keras level 1. Geng Lukman Ba'abduh CS, yang pertengahan geng Roja, lalu yang bawah yang Lunak. Ini banyak cabang-cabangnya itu di dalam. Yang baru-baru masuk tak tahu itu. Saya yang sudah lama masuk tahu saya. Ustaz, saya di rumah selalu membaca hadis Bukhari Muslim, tapi saya berhenti membaca karena ada seorang ustaz mengatakan belajar tanpa guru-gurunya setan. Itu nyindir saya tuh. Kalau membaca masalah hukum yang sudah jelas,
tanpa interpretasi. Bacalah, ambil pensil, pas membaca, ketika ada yang rancu, garis. Ketika ada yang rancu, garis. Baca sekali, paham, silakan. Yang tak paham, nanti pas tanya jawab, kajian hadis kita ada 3. Dengan Ustadz Muhammad Tarmizi. Itu kajian hadis, Riyadus Salihin. Itu tanya, Chan. Tanya masalah-masalah hadis, tanya ke beliau. Beliau itu S1-nya hadis, S2-nya hadis. Kedua, Ustadz Zulhendri Rais. S1 hadis, Azhar. S2 hadis, Ummu Durman, Sudan. S3 hadis, calon doktor hadis. Ustadz Zulhendri Rais. Tanya, Kak. Alim. Banyak bertalaqqi kepada ulama-ulama besar di Mesir, di Sudan. Nah, 3 kajian subuh kita. Mana yang tak paham, baca. Yang selama ini baca Sahih Bukhari, lanjutkan, baca. Mana yang tak paham, garis, tanya.